Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi melayangkan keberatan atas kebijakan Komisi Pemilihan Umum. Mereka mendesak KPU untuk segera memberikan jawaban permohonan keterbukaan informasi riwayat hidup caleg. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi kembali melayangkan keberatan atas kebijakan KPU terhadap tertutupnya informasi riwayat calon legislatif pada pemilu 2024. Beranggotakan AJI Indonesia, LBH Pers, ICW, Perludem, Yayasan Tifa, dan Medialink. Koalisi ini menyurati jawaban KPU atas jawaban permohonan sebelumnya. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan sebanyak 30% atau sejumlah 2.965 CV calon legislatif di pemilu 2024 tidak dipublikasikan. Jadi kita pertama bersurat di bulan Desember, gitu ya, kemudian dibalas oleh KPU, KPID, gitu ya, dan saat ini keberatannya. Ketika nanti keberatan ini juga tidak direspon, gitu ya, ataupun responnya belum memuaskan, ya kita mau tidak mau memang melanjutkan ke Komisi Informasi untuk menilai ataupun menguji terkait dengan kebijakannya. Sebelumnya KPU sudah membalas surat permohonan koalisi pada tanggal 19 Januari 2024. Namun menurut koalisi, jawaban tersebut tidak menjawab poin-poin permohonan koalisi sehingga mereka melayangkan surat keberatan. Dari Jakarta, Margareta Novita, Rian Syahrul, TV One mengabarkan.